kenapa gimana nih? Hei, lepaskan aku lah. Aku tak kenal kau. Relax, relax. Aku dah balik. Hey, hey. Kita balik, kita balik. Jangan lepaskan aku. Kita balik, okey, okey. Kita balik, kita balik. Hey. Kita balik. Hey. Kita balik. Hey. Abang nak makan tak? Kau siapa, ha? Izzat. Izzat anak abah. Aku nak keluar. Nak keluar pergi mana? Nak balik, ha? Nak balik? Abah kan tinggal sini. Eh. Taklah. Aku tinggal dengan Izzat. Ibu dah lama meninggal, ba. Abah tinggal dengan Izzat sekarang. Izzat, Izzat siapa, ha? Izzat kan anak abah. Ni Izzat ni. Eh. Anak aku, anak. Ha, anak anak aku. Aku sayangkan anak. Mana anak? Ha? Kak Ana dah tak tinggal sini. Tak apa, ba. Abah makan sikit, eh. Eh, kau siapa, ha? Ha? Izzat, ba. Ni kan Izzat. Aku dah cakap kan aku nak anak aku, anak aku, anak anak aku. Mana? Mana anak? Aku sayangkan anak. Mana dia? Ha? Kak, baru balik, eh? Hmm. Ada apa? Tadi abah hilang. Lagi? Macam mana dia boleh keluar? Tak simpan kunci? Takkan tak simpan. Abah ambil kunci dari bilik Izzat masa Izzat mandi. Habis tu macam mana dapat jumpa dia? Lepas mandi, bila Izzat tengok abah tak ada, Izzat terus track biochip dia. Masih baik dapat track. Mana aja orang tua ni nak pergi? Abah cari kakak. Dia nak apa? Abah rindu kakak. Dia tak habis cari kakak. Tanya pasal kakak, tanya kakak kat mana. Kak, kakak tak nak datang rumah sekejap? Jenguk abah. Kakak busy. Takkan satu hari pun tak boleh. Jumpalah sekejap. Kalau betul kakak busy, Izzat bolehlah bawa abah jumpa kakak. No! Izzat. Izzat jangan pandai-pandai bawa abah datang sini, okey? Tapi abah rindu kakaklah. Dahlah. Kakak penat. Kita berbual lain kali, okey? And hold a call. Thank you.
Abang, abang nak pergi mana, abang? Abang, abang, abang nak pergi mana, abang? Abang! 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 Setiap hari saya tengok mak saya, dia makin lupa-lupa. Bila dia lupa nama saya, saya... It's okay, Tia. It's okay. Kita semua pernah lalui semua ini. Itu sebab kita datang meeting ini untuk kongsi pengalaman menjaga ibu bapa atau anggota keluarga yang ada Alzheimer. So, siapa lagi yang nak kongsi pengalaman mereka? Semua kat sini tahu yang saya jaga abah saya. Sejak dua menjak ni, keadaan dia makin serius. Serius macam mana? Dia dah mula jalan masa dia tidur. Sleepwalking. Interesting. Saya rasa saya pernah kongsi yang ada di antara pesakit Alzheimer ni kan. Mereka akan jalan semasa tidur. Betul. Sebab tu saya tahu macam mana nak handle abah saya. Saya ikut nasihat yang saya dapat dari support group ni. Jangan kejut dia dan cuba guide dia pelan-pelan untuk tidur balik. That's good. Saya gembira yang Izzat dapat gunakan nasihat yang kita kongsi di sini. So, ada siapa lagi yang ingin kongsi? Saya. Sebenarnya, saya ada berita gembira. Mama saya dah tak ada Alzheimer. Tapi penyakit Alzheimer's ni tak ada ubat. Macam mana dia boleh pulih? Hantar penmadah medical ada treatment baru. So bila diorang perlukan test subjek, saya pun sign up. So far, mama saya okey. That's great news. Tanya ready? Okay, saya rasa di sini sahaja sesi kita untuk malam ini. Kita jumpa minggu depan. And all the Ana. 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 Kopi, Bah. Eh. Kita kat mana ni? Antar permana medical. Datang sini buat apa? Aku tak sakit. Eh. Kau sakit eh? Tak. Izzat nak jumpa doktor. Minta nasihat sikit. Nasihat apa? Nasihat untuk Abah. Eh, siapa abang kau? Aku... Aku tak sakit. Kau sakit, eh? Tak apa, tak apa. Abah minum kopi, eh? Minum, minum. Alzheimer's disease, a disorder that causes brain cells to waste away and die, have been thought to be a terminal illness with no cure. But with the advent of nanotechnology,
There is now a way to reverse this with nanorobotics. Using nanorobotics, nanoscopic robots can be introduced into the brain to regenerate the cells and repair neural pathways, which in time, may lead to a full recovery. Okey, Encik Izzat. Saya dah tengok fail bapa awak. Alzheimer's dia sekarang dah late stages. Ya. Yeah. Will that be a problem? Problem untuk prosedur yang kita nak lakukan untuk Encik Shah. Not really. Teknologi nanorobotics ni gunakan robot-robot yang lebih kecil daripada sel manusia. Dan robot-robot ini boleh bina balik sel otak sesiapa, regardless of the condition. Baguslah. Jadi maknanya lepas prosedur ni, apa saya akan pulih? Mungkin. Tapi ada beberapa perkara yang Encik Izzat perlu faham. Okey. Seperti? Prosedur yang kita ingin lakukan ini masih tahap eksperimental. Jadi kita tak tahu apa kesan yang akan berlaku. Prosedur ini mungkin ada side effect atau risiko yang kita tak boleh jangkakan. Apa-apa je risikonya, saya sanggup. Okey, good. Ada lagi satu perkara yang kita perlu bincangkan. The cost. Izzat, Izzat buat apa kat sini? Jumpa kakak. Izzat, kalau keluar, siapa yang jaga abah kat rumah? Ana. Ana tinggal kat sini, eh? Apa salah Izzat bawa abah ke sini? Kakak dah cakap kan? Jangan bawa abah ke sini. Kalau pasal duit bulan tu, nanti kakak transfer lah. Ini bukan pasal duit bulan. Cantik rumah kau ni. Abah suka. Abah. Abah nak ke mana tu? Abah? Abah. Biarlah kak. Abang kan tak pernah datang rumah kakak. Kenapa tak holo call je? Kakak dah nak keluar rumah tau. Tadi Izzat dengan abah pergi jumpa doktor. Tu sebab kita ingat kita singgah sekejap. Kenapa? Abah sakit ke? Actually, it's good news. Okey. Anta Permana Medical ada teknologi baru yang boleh pulihkan abah. Pulihkan macam mana? Ada kemungkinan yang abah boleh ingat balik semua memori lama dia. What? Tak mungkin. Okay. Well, doktor tak garanti apa-apa. Tapi kak, Izzat kenal orang yang pernah buat prosedur ni. And it works. It works, kak. Okey tak? Kenapa saya tak happy saja? Kakak tak serap hati. Okey, kak. Macam gini. Kalau apa-apa jadi pada abah, biar Izzat yang tanggung. Okey? Lagipun bukan kakak yang jaga abah. Izzat yang jaga. Izzat cuma nak kakak tolong bayarkan prosedur ini saja. Berapa? RM85,000. Ana. Kenapa? Ana marah.
Ana, Ana, Ana marah baik. Ana dah tak sayang apa? Kak Izzat tahu harga posidin ini mahal. Tapi ini untuk Abah, kan? Senanglah Izzat cakap. Yang keluarkan duit bukan Izzat. Kak, kakak sendiri yang cakap dulu kakak sanggup bayar duit bulan untuk jaga Abah. Duit bulan, yes. Tapi ini? Anyway, I don't see the point. Abah dah tua. Buat apa kita nak belanja banyak-banyak untuk prosedur tu? Kakak berkira pasal duit? Gaji kakak RM15,000 sebulan tak cukup? Kakak bukannya ada family ke, ada anak? Izzat! Kakak tak kahwin sebab nak tampungkan Izzat. Tampungkan Abah. Kakak dah banyak berkorban tau untuk korang berdua. Habis Izzat? Izzat berhenti kerja? Tak ada personal life? Izzat tak berkorban? Tak ada orang paksa Izzat. Izzat boleh hantar Abah kat rumah orang tua, kan? Kakak, ini bukan untuk orang lain tau. Ini untuk Abah. Abah yang jaga kita, yang besarkan kita lepas ibu meninggal. Itu pun kakak nak berkira. Kakak bukan mengira lah. Ana, kenapa Ana marah-marah ni? Ana marah Abah ke? Eh, Ana dah tak sayang Abah? Sudahlah. Kakak nak keluar. Yang pasal prosedur tu, I'm sorry. Kakak tak setuju. Ah, kita balik, Bah. Hey. Kau siapa nak pegang-pegang aku? Aku nak tinggal kat sini dengan anak aku, anak. Kakak tak nak kita kat sini, Bah. Dah kita balik. Tak nak. Aku tak nak ikut. Aku nak anak. Sudah, Bah. Aku nak anak lah. Kita balik. Zain. Aku nak anak. Kita balik, Bah. Sorry, Bah. Izzat tak sangka kakak tak nak tolong kita. Tapi Abah jangan risau. Izzat akan cuba dapatkan duit tu. Check bank balance. Kenapa ni, Izzat? Rindu ibu ke? Rindu. Kakak pun rindu ibu. Dahlah, Izzat. Jangan sedih, okey? Kakak kan ada. Izzat, Ana, tengah buat apa tu? Ana? Ana, nak ke mana tu? Izzat rindu ibu, ya? Rindu. Abah pun rindu ibu juga. Tapi Abah tak sedih. Nak tahu tak kenapa? Sebab ibu akan sentiasa ada kat sini dengan kat sini. Dahlah, Izzat tak mau sedih-sedih. Selagi Abah ada, Abah akan sayang Izzat. Abah akan jaga Izzat. Okey? Apa kata Abah ajar macam mana nak main chess? Nah,
Okey, kita mulakan dengan ni eh. Ni namanya King. King ni penting tau. Kita tak boleh kasi pihak lawan makan King ni. Yang ni Queen. Queen ni kalau ada ruang je, dia boleh jalan mana-mana. Faham? Hello, ni Encik Izzat Shah. Saya Izzat Shah. Okey. Saya Mia dari Antapermana Capital. Terima kasih sebab hubungi pihak kami. Ini mengenai permohonan Cik Izzat tentang pinjaman wang dari pihak kami. Saya dah periksa, ada sikit masalah. Masalah apa? Susah untuk pihak kami nak luluskan pinjaman ni. Melainkan Cik Izzat ada cagaran ataupun orang yang boleh jadi guarantor? Rumah ni atas nama saya dengan abah saya. Boleh tak saya pakai rumah ni sebagai cagaran? Of course. Okey, jadi kalau macam itu saya siapkan dokumen-dokumen tersebut. Lepas tu Cik Izzat boleh tanda tangan, okey? Okey. Boleh. Terima kasih eh. Sama-sama. Bye-bye. Abang nak makan tak? Izzat, abah nak makan. Abah lapar. Abah kenal Izzat? Tentulah. Izzat kan anak abah. Takkan abah boleh lupa. Tapi kenapa Izzat nangis? Izzat sedih pasal abah? Izzat tak sedih. Izzat happy, bah. Izzat happy. Thank you.
Kak, I know we have our differences. Tapi Izzat rasa Izzat kena share perkara ni. 2 bulan lepas, Izzat implant nanorobot dalam otak Abah. Izzat tahu kakak tak nak Abah buat semua tu. Tapi kakak tengok sendiri keadaan Abah sekarang. Okay, Abah. Ha, Izzat. Izzat minta ni. Okey. Hai. Cik. Awak, Cik. Izzat. Cik. Meet. Abang menang. Abah, Abah buat apa tu? Abah, Abah nak pergi mana? Abah, Abah tadi jalan masa tidur eh? Abah pun tak ingat. Iyalah agaknya. Eh? Tak apa, Abah. Abah tidur balik eh. Iyalah. Ah, dah balik. Okey. Abah tidur balik eh. Abah tidur eh. Izzat. Betul ke Izzat nak tidur sini? Kan tak selesa, Izzat. Izzat okeylah, Abah. Abah tak payah risau. Izzat tak nak apa-apa jadi pada Abah je. Abah tidur, eh? Ya, boleh. Macam mana Abah dapat masuk rumah Ana? Abah ada kunci. Mana Abah dapat kunci tu? Abah? Abah nak ke mana tu? Abah? Abah? Biarlah, Kak. Abah kan tak pernah datang rumah Kakak. Masa Izzat bawa Abah datang ke rumah Ana, Abah tu jumpa kunci rumah Ana kat bilik Ana. Terus Abah simpan. Itulah sebabnya Abah datang sini. Abah,
Abah buat apa kat sini? Ana, Abah rindukan Ana. Abah rindu sangat dengan Ana. Tapi kenapa Ana takut dengan Abah? Abah, jangan Abah, please. Please, Abah. Kenapa ni, Ana? Ha? Abah kan sayangkan Ana. Ha, dari dulu lagi, Abah sayangkan Ana. Ana tak sayang Abah? Cukup! Ana tak nak dengar lagi. Jangan pergi lagi, Abah! Ana tak nak pergi lagi. Okey, jangan nangis. Abah akan tetap jaga saya. Abah, silahkan jaga. Ana, nak ke mana tu Ana? Ha? Duduk kunci ni ada pada Abah. Buka Ana, Ana. Buka! Buka! Ana, Ana, letak balik pisau tu, Ana. Bahaya tu, Ana. Abah tak nak apa-apa kan, Ana. Abah cuma nak kita macam dulu. Itu aja. No! No, no, Abah! Tak cukup ke Abah saya sadar dulu? Ana percayakan Abah. Abah nak jaga Ana. Tapi apa? Kenapa Ana marah Abah macam ni sekali? Ya? Kenapa dah katakan? Abah cuma nak minta Ana tolong Abah ubatkan rindu Abah pada ibu. Itu aja. Dan dulu, Ana tak macam ini pun. Ha? Itu ke Ana? Ana, Abah rosakkan hidup Ana. Abah rosakkan masa depan Ana. Padahal Ana sayangkan Abah. Ana? Kakak okey? Macam mana Izzat tahu Abah kat sini? Izzat track by Cik Abah. Abah? 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 Loket Shah. Bila Izzat nampak Abah ada di sini, Izzat terus ambil kunci spare yang kakak bagi dulu. Dengan ubat lama Abah sekali, just in case. Thank you, Izzat. Kalau Izzat tak datang, tak tahulah apa yang jadi pada kakak. Yang Izzat tak faham, macam mana Abah boleh relapse teruk sangat sampai dia sleepwalk ke sini? Abah tak relapse, Izzat. Ada banyak tentang Abah yang Izzat tak tahu.
Apa maksud kakak? Sejak kakak 15 tahun selepas ibu meninggal, Abah Abah mula buat benda tak senonoh pada kakak. Apa ini, Kak? Kenapa kakak tuduh Abah sampai gitu sekali? Kakak tak tuduh. Benda ni betul-betul berlaku, Izzat. Kalau berlaku, kenapa Izzat tak tahu apa-apa? Sebab kakak rahsiakan dari Izzat. Kakak tak beritahu sesiapa pun. Impossible. Impossible, Kak. Abah baik. Abah tak akan buat semua tu, Kak. Tengok ni. Kakak sengaja rekod semua memori-memori kakak dulu dalam hologen kakak. Jangan bisik. Nanti Izzat bangun. Jangan nangis. Abah cuma rindu. Muka Ana macam ibu. Ana tak nak bawa pergi sahabat. Sebab tu Abah sayang Ana. Hey, ikut ni. Tak ikut nak bawa pergi mana, Abah. Ana tak nak. Sebab kenapa lepas sekolah menengah kakak minta scholarship belajar luar negeri? Kakak sayangkan Izzat, tapi kakak tak sanggup tinggal sebumbung dengan Abah. Izzat minta maaf, Kak. Izzat tak tahu pasal semua ni. Izzat ni bukan salah Izzat. Kakak tak pernah salahkan Izzat. Jadi, apa Izzat nak buat sekarang? Izzat rasa Izzat akan matikan nanorobot yang ada dalam otak Abah. Izzat tak nak Abah buat perkara macam tu lagi. Lepas tu, Izzat kena buat apa yang kakak patut buat 20 tahun dulu. Abah? Macam mana? Okey. Hey. Kau siapa? Aku tak pernah kau. Siapa kau? Ni Izzat.
Izzat, anak Abah. Anak aku. Anak aku mana anak? Aku nak anak. Hei, anak mana? Ha? Aku nak anak. Anak mana? Hai, aku nak anak. Ha? Anak mana? Anak! Aku dah.